愿他们白头偕老，早生贵子，永远幸福。王先生，夫人，请方先照一下好吗？照好了吧？可以，喝碗茶，请喝茶。那接下去把准备好的木瓜放进茶杯里面。Ini adalah sebuah ritual menyuguhkan teh untuk tamu terhormat yang datang ke rumah dari calon mempelai wanita, dan mangkok atau gelas teh tadi diisi oleh ampau yang berarti apapun yang telah diminum, apapun yang telah dimakan, apapun yang telah dinikmati akan selalu memberikan rezeki. Hai, apa kabar semuanya? Udah lama banget gue tidak upload video di YouTube channel ini. Bukan apa-apa, bukan karena males, bukan karena sibuk. Sibuk sih, cuman kenapa gue sudah lama tidak mengupload video terbaru? Karena sebetulnya gue sedang mempersiapkan satu program baru yang diharapkan kelak bisa diterima juga untuk ada di YouTube channel gue. Programnya seperti apa? Kalau teman-teman yang suka ngikutin IG Live Jimmy UMC, pasti teman-teman tahu program itu ya. Sementara kita trial dulu di Instagram dan kelak akan kita bawa ke YouTube channel ini. Oke? Okay? Nah, di video yang terbaru ini, di video episode ke-36 dari Wedding and Sangji Tips ini, gue ingin membahas sesuatu yang ini baru gue alamin, ya, baru gue alamin beberapa waktu yang lalu, ketika gue harus menangani sebuah acara sangjit yang mana calon mempelai prianya itu adalah asli dari Taiwan dan ceweknya itu dari Indo, ya. Ada sedikit tradisi yang saya justru baru lihat, bahkan baru tahu, ya. Ada beberapa yang baru tahu, ada beberapa yang baru lihat. Nanti kita akan coba saksikan bersama, kita akan coba ulas bersama. Apakah ini tradisi baru? Apa meaningnya? Kita akan sama-sama saksikan. Oke? Okay? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Satu hal yang teman-teman perlu ingat, saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah tradisi baru. Ya, saya tidak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena pengantin yang saya handle ini, calon pengantin yang saya handle ini, dia adalah seorang asli Taiwan. Dan ketika dia menyampaikan tradisi ini, dia pun mengandalkan sebuah video. Nanti video aslinya pun akan saya putarkan, ya. Tapi kita lihat dulu tradisi yang akan dia lakukan. Yang pertama, kondisi yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa mereka datang hanya bertiga, papa, mama, dan juga calon mempelai prianya. Karena semua keluarga kerabat ada di Taiwan, dengan kondisi pandemi yang tidak mudah untuk masuk ke Indonesia, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah bertiga saja katanya. Oke? Okay? Nah, kita lihat yang menjadi perbedaan adalah di video ini kita bisa lihat bahwa papa, mama, dan juga calon mempelai pria didudukan di kursi di depan seluruh hadirin. Tidak bergabung di meja VIP. Sementara tuan rumah atau keluarga dari calon mempelai wanita tetap menempati kursi atau meja VIP, jadi berseberangan duduknya, ya. Itu adalah satu tradisi yang berbeda, dan konon katanya kenapa mereka melakukan itu, karena itu adalah satu penghormatan, memperlihatkan bahwa ini loh keluarga saya, calon besan saya, calon mertua saya, dan ini penghormatan pada mereka, gitu katanya, ya. Nah, ini seperti yang tadi kita lihat, dan karena tidak ada kerabat yang datang, maka baki-baki yang dibawa, yang dihantarkan, diserahkan langsung dari papa mama bergantian kepada penerima baki dari keluarga mempelai wanita. Nah, untuk tradisi yang satu ini bukan kata mereka, ini kata saya. Why? Karena mereka sendiri bingung bahwa baki ini harus dibawanya gimana, ya. Karena di video yang mereka tunjukkan pada saya, bakinya udah ada di dalam, teman-teman.
Jadi mereka juga bingung. Jadi saya bilang, oke, kita pakai tradisi di sini aja ya, ada hantaran. Sebenarnya bukan tradisi di sini juga. Tradisi asli di Cungko sana, di China sana, ya memang seperti itu. Tapi dia malah bingung, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah sebuah pembelajaran supaya kita bisa mengadopsi tradisi-tradisi yang memang bisa kita adopsi, bisa kita pakai, dan memang logikanya cukup baik untuk dipergunakan untuk teman-teman semuanya. Nah, sambutan disampaikan langsung oleh papa dari calon mempelai pria di depan seluruh hadirin, dan nanti akan diterima oleh mama calon mempelai wanita karena kebetulan papanya sudah tidak ada, sudah almarhum ya. Selamat siang saudara-saudara, namanya saya Kim Chai Hwan. Ya, selamat datang di Sandi anak saya, Cipo. Ini adalah tradisinya masih kurang lebih sama dengan kita. Nah, kita beranjak ke video selanjutnya. Video selanjutnya, kalau tadi teman-teman lihat dari video-video yang sudah, cuplikan video yang sudah saya tayangkan, kita tidak melihat calon mempelai wanita, ya. Di Indonesia atau di Bandung atau di Jakarta, di manapun, memang juga seringkali terjadi acara sangjit, calon mempelai wanita itu dikeluarkan di pertengahan acara, ya. Karena katanya kan zaman dulu juga nggak dikeluarin dulu. Okay, it's fine, ya. Dan kita lihat di video ini, calon mempelai wanitanya baru saja masuk. Nah, hal yang unik terjadi adalah ketika calon mempelai wanita bergabung bersama seluruh tamu dan juga calon mempelai prianya, keluarga calon mempelai prianya, yang dia lakukan adalah menyuguhkan teh. Nah, kalau kita berbicara menyuguhkan teh, maka di kita pun sebetulnya ada tradisi menyuguhkan teh. Saya pun pernah membuat di salah satu video saya bahwa penyuguhan teh itu dilakukan untuk menjamu tamu yang datang ke rumah kita, ya. Tapi teman-teman lihat, penyuguhan teh, tehnya tidak diminum dulu, tapi mempersilahkan dulu mempelai wanitanya keluar dari ruangan. Setelah mempelai wanitanya keluar dari ruangan, barulah kemudian teh itu diminum. Nah, setelah teh diminum, ini tradisi yang unik. Mirip tepai, mirip. Tapi ini bukan tepai, mirip tepai. Papa, mama, dan juga calon mempelai pria akan memasukkan angpau, digulung, dan akan dimasukkan ke dalam cangkir teh yang tadi mereka pergunakan untuk minum. Nah, seperti itu. Baru kemudian, calon mempelai wanita akan kembali dipersilahkan untuk masuk bergabung kembali bersama seluruh tamu undangan dan akan menjemput gelas-gelas tersebut. Sambil gelas diletakkan di nampan dan yang memberikan gelas akan menyampaikan doa-doa pada calon mempelai wanitanya. Nah, seperti apa? Kita saksikan sebentar. Menurut tradisi, calon mempelai wanitanya tidak boleh melihat langsung, dan sekarang kalau boleh silakan masuk. Sisi Bapak. Nah, ini adalah penyampaian doa-doa dan calon mempelai pria mengatakan Yongyan Aini katanya, dan mereka difoto sebentar dan saya sedikit minta dia untuk mengucapkan kembali apa yang tadi dia sampaikan supaya bisa terdengar oleh seluruh audiens. Nah, ini adalah tradisi penyuguhan teh, ya, cukup unik ya. Nah, setelah ini akan terjadi lagi sebuah tradisi yang saya juga baru tahu ada tradisi seperti ini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, sampai les tahap sekarang, segera klik dulu subscribe-nya ya. Nah, ini kembali kita akan membahas mengenai tradisi yang tadi saya katakan unik. Dan memang saya sendiri juga baru lihat ini ya. Nah, ini adalah tradisi pemasangan perhiasan. Yang mana pemasangan perhiasan itu ada loh di kita. Ya, mulai dari anting, kalung, cincin, gelang akan mereka lakukan di video ini. Tapi kalau kita memang mungkin cuma mengenalnya hanya pemasangan kalung saja. Nah, apa sih yang membedakan? Kita sama-sama saksikan videonya ya.
Satu hal yang cukup unik dan sangat membedakan adalah ada kursi tinggi dan ada kursi pendek. Kursi tinggi itu dimaksudkan adalah pengantin wanita, calon pengantin wanita akan didudukan di kursi tertinggi atau di posisi tertinggi sehingga dia akan masuk ke dalam keluarga mempelai pria dalam posisi yang baik, posisi yang dihormati. Begitu pula dengan kursi pendek di bawahnya adalah support topangan yang ditujukan untuk bagaimana keluarga mempelai pria itu akan mensupport selalu sang mempelai wanita, dan kursi tersebut akan menjadi kursi-kursi yang kelak akan ditempati oleh keturunan mereka, anak-anak mereka. Sehingga walaupun sang mempelai wanita masuk ke keluarga mempelai pria, dia akan tetap dihormati seperti halnya sang mempelai pria sendiri dan juga keluarga besarnya. Nah, ini adalah meaning dari kursi tersebut. Ya, antik ya, unik ya. Masangnya duduk sambil duduk jadinya. Nah, pemasangan perhiasan akan diawali dengan penukaran cincin terlebih dahulu. Karena ini adalah acara lamaran sekaligus juga acara sangjit yang mereka gelar. Oke, kita akan lihat pemasangan cincin terlebih dahulu. Mereka akan bertukar cincin, tidak ada yang spesial. Oh, ada yang spesial, ada yang unik. Pengantin pria akan memasangkan cincin di jari manis tangan kanan wanita. Pengantin wanita akan memasangkan cincin di jari manis tangan kiri pria. Sebetulnya kalau ini sih lebih kepentingan dokumentasi sih. Jadi kan tangan kiri dan tangan kanan bertemu. Kalau kiri dan kiri kan jadi aneh ya, susah, kiri dan kanan. Seharusnya cincin tunangan itu dipasang di tangan kiri jari manis, dua-duanya. Oke? Nah, ini adalah prosesi pemasangan perhiasan. Kita akan saksikan sejenak. This is one. Untuk siaran ada kalung, anting, dan juga perhiasan lainnya. King. Baik. Si Bang Bang Mama sama Mama. Mama sih siaran dong. Jadi祝你们永远幸福，华泰富贵。还有呢？一起拍，一起拍。稍低一点。来，也祝你们。早上贵子，和和美美，妈妈假装，妈妈假装，装装，把它放在我装。Dan terakhir, mama dari calon mempelai wanita pun memasangkan kalung pada calon mempelai pria. Why? Ini yang pernah saya bilang, kalau kita menghadiri sebuah acara sangjit, seringkali perwakilan keluarga mengatakan bahwa, atau MC mengatakan bahwa ada pengikatan supaya calon mempelai jangan kabur-kabur katanya. Jangan lirik-lirik yang lain katanya. Sebetulnya bukan itu teman-teman. Pemasangan kalung itu artinya kita tahu bahwa ada ikatan yang kuat antara ibu dan juga anaknya. Ya, ibu dan anak ini memiliki katanya memiliki hubungan yang kuat sekali. Sehingga pemasangan kalung itu berarti seorang ibu membuat ikatan yang baru dengan mantunya yang kelak akan diperlakukan seperti halnya anaknya sendiri. Sehingga ada hubungan yang baru antara ibu dan anak, ibu dan mantu, maaf. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah pemasangan kalung, cukup unik. Dan setelahnya tidak ada sesuatu yang spesial lagi, hanya foto-foto seperti biasa. Dan saya akan putarkan video realnya secara utuh, di mana kita menjadikan video ini sebagai referensi ya. Ada perbedaankah atau bagaimana, kita akan sama-sama lihat setelah yang berikut ini.
Saya akan mengajak teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama menonton video yang saya jadikan referensi, yang kami jadikan referensi ketika menyusun acara yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Saya dapatkan video ini dari calon mempelai prianya, dan kenapa di awal video saya mengatakan saya tidak berani bilang bahwa ini adalah tradisi baru? Pertama, di video ini yang kita lihat sekarang, nanti teman-teman akan dengar bahwa MC adalah pegawai dari tempat tersebut. Dan acara dalam video ini dilakukan di sebuah restoran. Karena terdengar bahwa dia mengatakan apa-apa-apa Fantien. Fantien itu restoran. Seperti harinya kita kalau datang ke acara ya, ulang tahun di restoran cepat saji yang menyediakan makanan sekaligus juga ada badutnya, ada MC-nya, ada dekorasinya. Nah, mungkin ini juga di sana pun seperti itu. Untuk memudahkan, untuk memperlancar, maka dibuatlah sebuah paket, ada acara, ada juga MC-nya, ya. Nah, acara ini dibuat di restoran tersebut, apakah ini memang tradisi atau ini hanya acara yang memang di-create, dibuat sehingga ada sebuah ritual yang bisa dijadikan sebuah kenangan mungkin. Saya tidak tahu, saya tidak berani menyimpulkan sendiri. Kita sama-sama lihat terlebih dahulu, dan mungkin teman-teman semua yang menyaksikan video ini bisa memberikan masukan untuk saya atau bisa memberikan informasi tambahan untuk saya. Silahkan komen di bawah video ini, apakah teman-teman pernah lihat juga tradisi mungkin yang beda dari ini atau mirip dengan ini, tolong informasikan pada saya. Baik, saya tidak akan mengganggu teman-teman untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan, dan saya Jimmy Yu pamit undur diri dari episode ke-36. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya. Ditunggu selalu. Dan jangan lupa juga satu lagi ya. Nantikan ya program terbaru kita di YouTube channel saya. Oke? Okay? See you. Bye. Oke, 大家保持笑容，都拍得到哦。Okay, 大家早安，大家好，我是今天的司仪廖志玲，很感谢大家莅临我们。
茶杯里面，然后一起我们来照个相，好不好？来，你帮我帮你卷。好，然后拿一下，看着摄影师拍一下照片，好吗？带刀拿，一二三。好，从你双手在你的背，然后再放下来就可以了。对，带刀，一二三。好，谢谢。好，来。新娘要再出来跟大家来收场。好吗？幸福美满，谢谢。掌声位置，新娘好好，谢谢妈妈。好。谢谢舅舅，谢谢姨丈。那我们的那个陈伟要怎么跟我们陈姐说呢？老婆，我会照顾你一辈子，爱你一生一世。哦，谢谢老婆。好，我们新娘拍个照片呢。好，靠近，好，我们拍张，点了。那个陈伟右手可以一起观察拍一下，对。好，可以了，一二三，来张。大家看一下对方，一样，看一下，放一下，可以了，对。会爱你一辈子的啊、哦！当然会有。OK 啊。好，好，谢谢，谢谢。好，先到。我们跟每个人也拍一张啊。对。每个人拍一张啊，很好，一二三，来张。好，盘子再靠近自己的腰再多一点，哎。对啊，一二三。好，再见，再见，再见。这艺术喝水。对。好，我们请每个人出席。好。我们说帮助你可以出席的，来，帮助你了，好不好？好，看靠近哈，我们看这边张相，贴上去。来，阿妈去买些光碟，阿妈去买光碟。阿妈靠近一点。阿妈去光碟，后来。我摸那个角落就好。小心点，阿妈在哪？哎，他大心眼。他那些感心哈。好 ，OK， 很好，看这边张哦。来，阿妈，阿妈靠近。很好，再讲。贴上一二三。哎，阿妈笑的嘞。笑的好看哦。好 ，OK， 谢谢。好，谢谢。好，来，新娘坐好吃，较会得人疼。坐下去。脚也乖乖，新嫁新孙各种玩。这个时候呢，请来宾掌声一下哦。好，在这边。那这边的话，我们的那个妈妈有跟我们准备了一个见面礼，要给我们的那个新郎戴戒指。这个，请我们看一下。好。好，对，那陈伟跟陈杰戴上我们的戒指，代表的真是象征永恒的爱情。这里。对嘛，就右边，右边，左右。那去这个，我戴这边就好嘛。对，好，看一下老婆。好，可以。那我们也请我们的彩杰替。人家把你。哦，好的，自己推的，我先推镜子。好。
是我先带过来。带上那个戒指，代表真爱一生。真爱一生。好，到这边就好了。好。喂，好，那谢谢。看一下这个，看一下这个，对。哈哈。嗯。这个二弟。嗯。好。好，谢谢，谢谢。好。秀一下戒指，稍微靠我。一直秀一下戒指，可以，把心脏可以，OK吗？好，闭眼睛，来了，右边，好，看一下对方，然后再放下，对吗？好。手机挂心，然后抱看，感谢。哎呦，谢谢。是呀。好，紧接着呢，我们那个陈伟的妈妈有准备见面礼要来跟我们的彩杰带上，那请那个妈妈出席。对。那我们首先要带上我们的项链。我要给你的。我要拿下来的。有啊，哎，就装在盒子里面。对，就拿了。嗯，好，我帮你带项链哈。好，我在旁边。好，来。过来瞧。要等一下，我忘记。等一下。啊、好。地面你帮我看。可以看得到吗？不行，我来。对啊，我来。再来就是蔡叔，我也帮你弄开。好，来。我把货款放在哪公司？这个好的，来这边传单。居然还挂对对，可能是牛真哦。满年大富贵，谢谢。妈妈先等一下哦。然后那个耳环要比一下吗？嗯，要比一下耳环哦。耳环是假的。哦，来，嗯，这个很漂亮。经理太可爱了。心理准备。哦，啊，这里有点那个。掉吗？有点。比一下，两个比一下，这里还有一个。挂耳环。哎，漂亮吗？再下来一点，这里对。等一下，等一下哈。那有痛有痛吗？有。有。有啊。好，这样可以吗？稍微侧身一点，比较快。他这个靠近哈，等一下，这边再上电梯也看。来的，很好。好，谢谢谢谢谢谢。那未来就是大家就是一个甜蜜的家庭哦。我们请爸爸出席，一起来拍个照片好吗？还有那个，我的，等一下。哦，我的是等一下啊。好，好，那请拍照。好，我们靠近哈，来看我这边一张相片哦，来，一二三，妈妈的手可以勾一下彩杰的手，对。啊，对，很好，爸爸可以勾一下妈妈的手。搭一下妈妈的手，手放在下口袋 ，OK， 好，爸爸牵妈妈的手，哎。对，这样，对，大家一家人 ，OK， 看这边一张相片，一二三，好，谢谢。好，那请爸爸入席。好，紧接着呢，姐姐的阿嬷呢，看我们的孙媳妇是越看越满意，请阿嬷出席。好，那我们也准备了一个礼物要来给那个陈伟。好。阿嬷家，那你要搬蹲，来，蹲的越低越孝顺哦，哈，哇，就好苦，可以吗？等一下，等奶奶，啊，好了，好，啊，你过门我给你用，我给你冲一下，你买那个海带，买那个，安妮，好，对，安妮，好，安妮，好，拍一下照片，好。啊，带上去吗？带上去。好，可以啊，可以带上面。好，来，我来带。好，我的裤，我来。哎，带上去。没关系，我来。该倒灯了。好，一下倒灯。对。快好了，你先撑一下，这个快好了。
心有点痛，快好了。不要紧。好了，你可以站起来了。好，辛苦你了。不会，好吧。来，阿妈跟那个姐小，那爸爸你也出席，我们照一下照片好吗？假小。啊，来。好，靠近哦。好 ，OK。阿妈，我们可以靠近一点。阿妈，来，靠过来。阿妈，来。阿妈，来。靠过来，可以靠过来。好，这样可以看这边。